Madinah. Rahmat Allah yang diberikan kepada kita dapat sama-sama malam ini kita menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita mempelajari kitab Al-Yawaqi' wal-Jawahir fi Uqubati Ahli al-Kabair. Seterusnya insyaAllah kita sembahyang untuk Isya, sembahyang hajat, serta membaca surah Yasin. Mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan anak-anak kita yang mengambil pembelajaran SPM berjaya di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi kita sambung lagi pengajian kita kita berhubung kait tentang seksaan orang yang meninggalkan salat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Maka sembah seorang sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua satu seksa di dalam kubur? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama disempitkan Allah Taala akan kuburnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seksaan yang bakal diterima mereka yang cuai menunaikan ibadat salat? Yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudhayyaqu alaihi qabruhu, iaitu kuburnya akan disempit. Hatta takhtarifa fihi aqdamuhu, sehingga berselisih nusuk. Hempitan kubur. Dia ada hempitan, ada sempit. Dia ada dom, hempitan. Dia ada dua dalam riwayat. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seksaannya orang di dalam kuburnya. Ada yang makan hempitan, ada satu lagi, iaitu tekanan sehingga berselisih dengan rusuk. Ini orang yang meninggalkan rusuk. Oleh sebab itu disebut oleh para ahli ulama, kita solatnya berdiri, tetapi tak sama berdiri seperti kita tidak salat. Kenapakah berdiri ini dia menghadap kiblat dan matanya ada kiblat mata? Itu memandang tempat sujud. Untuk membezakan bahawa berdiri biasa dengan berdiri di hadapan Allah. Oleh sebab itu, apabila berdiri hamba Allah di hadapan Allah Ta'ala, ia tidak berani nak mengangkatkan mata ataupun angkat kepala. Kadang begitu takutnya di hadapan Allah. Tidak tahu apakah keputusannya, sama ada dia masuk syurga atau masuk neraka. Oleh sebab itu disebut oleh para ahli ulama, ketika kita nak mendirikan solat, mata memandang tempat sujud, mengingatkan kita berdiri di hadapan Allah. Jadi ini di antara hikmahnya. Oleh sebab itu apabila kita solat, kita memandang kiri dan kanan, besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya berdasarkan riwayat al-Imam al-Bukhari, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya orang yang solat ini, adakah yang kau pandang itu lebih mulia daripada aku? Oleh sebab itu, dengan hukum fiqh mazhab al-Imam al-Syafi'i, berdasarkan riwayat yang sahih, memandang kiri dan kanan ketika solat ini, makna tidak memandang kepada tempat sujud, hukumnya adalah makruh. Punya makruh. Kalau banyak sangat makruh, tidak ada apa berarti mendirikan solat. Dan oleh sebab itulah kita kena faham maqasid, tujuan dan kita solat ni apa tujuan kita. Contohnya kita kena faham maqasid aqwal salat. Maqasid tujuan bacaan-bacaan dalam sembahyang. Hanya khusus kepada Allah Ta'ala, kalau kita ucapkan takbir ini tidak ada diucapkan tempat yang lain. Tapi hanya kepada Allah. Sebab itu dalam solat ini, dia banyak takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dan ia yang banyak zikir. Dia banyak zikir. Maka apabila kita membanyakkan menyebut Allah Akbar, Allah Akbar, merasakan hanya kebesaran Allah. Disebut oleh para ahli ulama, Allah Akbar, iaitu Allah lah yang maha besar, besar ke besar di sudut mana. Ada yang menguraikan akbar sawaban, kerana menyebut kalimah takbir akbar, lebih besar akbar sawaban,
yaitu berbesar pahalanya mengatasi dengan amalan-amalan lain apabila kita mendirikan salat. Oleh sebab itu dibaca Allahu Akbar. Tidak dibaca Ar-Rahman, tidak dibaca Ar-Rahim, tidak dibaca nama-nama Allah yang lain. Karena apabila disebut kalimah Allah, ianya merangkumi semua nama-nama Allah. Apabila seseorang itu berhajat kepada Allah, maka kita memanggil nama Allah As-Samad, As-Samad. Atau kita memanggil Ya Mughis berdasarkan riwayat. Ataupun kita memanggil nama Allah Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Jabbar, supaya Allah Subhanahu Wa Taala yang membalasnya. Kita memohon kepada Allah supaya Allah yang menentukan. Kita minta supaya mereka itu lembut, kita memanggil nama Allah Ya Wadud, Ya Wadud. Kita minta supaya dia kembali kepada asal, kita panggil Ya Mu'id, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id. Jadi kalimah Allah ini dimarangkumi semua. Jadi apabila seseorang itu menyebut kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya kepada Allah lah yang diharapkan keampunan, hanya kepada Allah lah yang mengharapkan rahmat. Oleh sebab itu bila kita baca doa ataupun zikir dalam sujud, zikir di dalam rukuk, duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, Rabbi Firli. Kenapa kita membaca Rabbi Firli? Karena kita yakin, hanya kita beriman Allah sahaja yang ghafar, yang maha mengampun. Allahu Akbar, Allah saja yang boleh memberi rahmat, warhamni. Allah saja yang boleh tampung ke segala kekurangan yang ada pada diri kita, wajiburni, tampungkanlah ya Allah di mana kekurangan yang ada pada diriku, warfa'ni, angkatkan kedudukanku. Hanya di sisi Allah saja yang Allah Subhanahu wa Taala boleh mengangkat di kalangan hamba-hamba yang beriman. Ini disebut diuraikan oleh para alim ulama. Dan begitu juga di dalam sembahyang ini disebut oleh para alim ulama ad-du'a fil julus. Ada doa di antara dua, duduk antara dua sujud. Disebut oleh para alim ulama di antaranya al-Imam al-Nusyuri. Dalam kitab beliau yang terkenal Nuzhatul Majalis, menguraikan bahawa rukuk itu tanda kita tunduk kepada Allah. Oleh sebab itu riwayat al-Imam al-Tirmizi menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza raka'a al-'abdu," apabila seorang hamba Allah itu rukuk, "tahatat 'anhu khotayahu," akan berguguran segala dosa di dalamnya. Oleh sebab itu rukuk ini perlu dijaga dengan tuma'ninah yang perlu dijaga. Kerana Allah Subhanahu wa Taala telah mengampunkan dosa ketika rukuk, maka kita bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu kita membaca Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi memberi maksud taqabbalallahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar orang yang memuji. Maksud mendengar seperti yang taqabbalallahu, Allah telah menerima bagi orang yang memujinya. Kita memuji Subhana Rabbil Azim, telah diterima oleh Allah. Maka kita bersami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu, Allah telah menerima bagi orang yang memujinya. Maka kita diterima oleh Allah segala zikir di dalam rukuk. Apa yang perlu kita zahirkan, kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah. Oleh sebab itu kita membaca Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Maka orang yang sembahyang diuraikan oleh para alim ulama, apabila dia telah buktikan bahawa dia tunduk kepada Allah, mesti ada dua saksi. Pada seorang itu mengaku ataupun mendakwa bahawa sesungguhnya ianya tunduk kepada Allah, siapakah saksinya? Maka Al-Imam Nufuri juga merungkaikan dan menguraikan rahsia di dalam solat. Beliau menyatakan bahawa dua sujud di dalam sembahyang merupakan dua orang, menduduki dua orang saksi. Maka ya Allah, ya Tuhanku, sujud ini menjadi saksi bahawa aku tunduk kepada-Mu. Maka sujud kali pertama seolah-olah menduduki seorang saksi. Sujud yang kali kedua seolah-olah menduduki dua orang saksi. Maka lengkaplah kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala bahawa sesungguhnya ia
sembahyang. Jadi kalau betul-betul dia faham tentang ibadat, solat yang dilakukan, dia akan merasakan satu kelazatan dan kenikmatan beribadat. Tetapi kerana dia tidak ada bukti tunduk kepada Allah. Apakah bukti dia tunduk kepada Allah? Dia tidak mendirikan solat. Dan tidak ada saksi yang menunjukkan bahawa dia tunduk kepada Allah. Akibat daripada dia tidak ada bukti bahawa dia tunduk kepada Allah, maka sesaannya dia. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu, iaitu sempitlah kuburnya sehingga bertemu tulang rusuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi, dan yang kedua digelapkan Allah Ta'ala atasnya akan kuburnya. Kalau kita membaca dan mempelajari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi yang bernama hadis 40. Dalam hadis 40 ada yang menyebut satu riwayat bahawa sesungguhnya salat itu as-salatu nurun wa burhanun wa najatun yaumil qiyamah. Salat itu adalah nur. Nur ni apa dia? Nur ni apa maksud nur? Ada beberapa huraian di kalangan para alim ulama. Ulama menyebut as-salatu kan-nuri. Bagi mereka yang mempelajari ilmu Arab, iaitu belajar tasbih. Ada yang menyebutkan tasbih, ada yang menyebutkan isti'arah. As-salatu nur. As-salatu kan-nur. Salat itu umpama cahaya. Cahaya dari sudut mana? Cahaya dari sudut memberi hidayah atau menunjukkan jalan yang lurus. Jadi as-salatu nur. Berapa pandangan dikemukakan oleh para alim ulama disebut oleh Al-Imam Al-Fashli rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Majalis As-Saniyah Syarhu Arba'in An-Nawawi. Kitab beliau yang terkenal Al-Majalis As-Saniyah. Nur ini menghuraikan pandangan pertama, kalau dia betul-betul salat, maka salat yang telah didirikan umpama cahaya yang menerangi. Sebelum ia tersasar ataupun tidak ikut landasan yang sebenar, tetapi apabila dia salat, salat ini memandu. Maka semakin hari semakin berubah. Dan kalau dia semayang semakin hari semakin tak berubah, itu makna dia semayang tidak memberi cahaya, mesti ada sebab. Dalam kali tak betul rukunnya, tak betul cara dia mendirikan salat. Yang akan datang kita akan sentuhkan sebab ada pembicaraan pengajian yang lepas, iaitu kita akan huraikan bagaimana solat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sudut jarinya macam mana, ketika angkat tangannya macam mana, kenapa kita angkat tangannya, huraikan oleh para alim ulama begitu luas. Di antaranya Al-Imam terkenal Al-Imam Khatib Syarbini telah huraikan dalam kitab Buruni Muhtaj kelebihan mengangkat tangan ketika takbiran ihram dan semua dalam sembahyang ini. Di antaranya menunjukkan bahawa kita ini adalah menyerah diri, dinamakan at-taslim, menunjukkan kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya dan upaya yang boleh memberikan kita ini rukuk Allah. Kalau Allah tak izinkan kita rukuk, tak boleh rukuk. Allah tak izinkan kita boleh sujud. Kalau Allah tak izinkan, tak boleh sujud. Saya di Melaka tu ada seorang pakcik sampai sekarang ni, kecuali dia tak sihat, dia ikut saya mana-mana. Ketika dia pergi mengerjakan ibadah haji, kaki dia di lutut ni dah tukar dengan besi. Ini bukan original. Dia bukan original. Dia tukar. Sekian lama dia tak boleh sujud. Sujud pun tak boleh. Mana rukuk pun tidak sempurna. Dia duduk di kandang di Melaka. Dia kata, "Ustaz, saya dengar bila dia kata yakin ke Allah, yakin ke Allah." Satu hari dia kata, "Saya berada di Allah." Ketika itu tempat itu sempit. Dan saya tengah semayang. Macam mana dia buat? Dia kata, "Ya Allah, izinkan aku sujud kepadamu. Aku nak sujud kepadamu." Dia pun sujud yakin. Allah
dan seluruh anak murid di setapak indah. Makcik kena baca. Saya mengajar kita, saya kata, makcik kena yakin ke Allah. Ya Allah, izinkan aku sujud kepadamu, ya Allah, sebagaimana orang lain sujud. Dia yakin, ustaz cakap pun tak yakin kan? Makcik memang yakin. Dia pun Allah Akbar. Sejak lepas dia jumpa saya, ustaz, makcik boleh sujud ke sana. Seperti orang biasa dah boleh duduk antara dua sujud seperti biasa. Kenapa makcik doa? Ya Allah, ya aku, izinkan aku sujud kepadamu, ya Allah, seperti mana orang lain sujud dan duduk antara dua sujud. Sebab saya ada bagi satu doa, amalan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena seorang makcik datang jumpa Sayyidina Ali. Dia kata, makcik ni sakit betul. Dia kata kepada Amir al-Mu'minin. Jadi, ketika itu, Sayyidina Ali kata, makcik, bacalah ayat pertama ni, ayat yang ketujuh dalam surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatahan mubina. Sehingga ayat ketujuh, dia ada doa dia, ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah, sihatlah aku, dan berilah kekuatan. Dia ada doa dia, yang diajar oleh Sayyidina Ali. Jadi, makcik ni pun amal sihat. Sebab inna fatahna laka fatahan mubina. Yang boleh membuka ialah Allah. Sebelum ini memang ketat betul, tak boleh. Tetapi yang membukanya Allah. Ya Fattah, ya Fattah. Kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang yakin. Orang yang yakin. Kalau kita tidak ada agak, memang tak jadi. Ya ke, ya ke, saya cukup ini, ya ke, ya. Sujud-sujud, tak ada saya. Ini orang yang yakin kepada Allah. Nak ceritakan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa nur itu iaitu besok dalam alam kubur yang dia akan menerangi. Syekh Imam Ibn Qasir menyebut dalam kitab beliau Ahwalul Kubur. Kubur hala di dalam kubur. Mendatangkan satu riwayat bahawa sesungguhnya apabila seorang itu dimasukkan dalam alam kubur, maka datanglah salat yang dibentukkan oleh Allah. Dia kata, akulah solat. Solat inilah yang membentengkan dia dan menyelamatkan dia dalam kubur. Sehingga orang yang berada di dalam kubur ini terasa ada satu benda yang bergerak-gerak di depan kakinya. Kemudian muncul wasuwira, maka dibentukkan dia seperti jasad. Kemudian dia bertanya, man anta? Kamu siapa? Dia menjawab, ana amaluka, akulah amalan kau. Ya, amalan kita ini kalau baik, maka berselamatlah kita. Kalau amalan kita tidak baik di dunia, maka tidak berselamatlah kita. Tetapi amalan yang baik menyelamatkan kita dan menerangkan dalam alam kubur ini. Jadi kita membaca Quran, kita minta supaya Allah terangkan dalam alam kubur, dan Quran ini sebagai, ya Allah, ya Tuhanku, jadilah Quran itu, waja'alil Qur'ana munisa. Jadilah Quran itu sebagai penenang bagi aku. Anis. Wa fil qabri munisa. Di dalam kubur itu sebagai muknis. Iaitu Quran ini sebagai muknisuni. Atau muknisuna. Sebagai yang menenangkan kita. Orang dalam keadaan ru'ala. Orang dalam keadaan kesusahan. Tapi Quran ini memberikan ketenangan. Wa fil qabri munisa. Wa fil qabri ini. Wa Allah mawassih, ya Allah, perluaskanlah kuburku, ya Allah, ibarat Al-Quran Al-Karim dengan Quran Al-Karim. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama, doa-doa yang masyhur di antara mukadimah kitab yang menjadi kontroversi lah di kalangan masyarakat kita pada zaman dahulu. Tapi kitab itu dibaca juga di masa tubuh. Di antara doa tersebut yang disebut dalam kitab Durratun Nasih. Durratun Nasih. Dulu saya di masa tubuh mengaji kitab Durratun Nasih, tapi cerita ada kontroversi di Malaysia ini. Orang peti kitab Durratun Nasih ini kerana satu cerita yang macam Israelia, maka orang kata pandang kita tidak bagus. Sedikit tidak sepatutnya kita kata kita kita betul. Kita ini adalah kita yang masyhur di kalangan para alim ulama. Durratun Nasih mengajarkan satu doa, Allahummarzuqni bil Qur'ani, Allahummarzuqni bi kulli harfin min al-Qur'ani 'alawa. Ya Allah,
kepadaku, rezekikan kepadaku tiap-tiap huruf yang kubaca dalam Quran itu mendapatkan kemanisannya. Allah marzukni bi kulli harfin min al-Qur'an halawa wa bi kulli kalimatin min al-Qur'an karama. Dan rezekikanlah aku ya Allah tiap-tiap kalimat yang kubaca dalam Quran ini mendapat kemuliaan karamatan min Allah. Allah marzukni bi kulli harfin min al-Qur'an halawa wa bi kulli kalimatin min al-Qur'an karama wa bi kulli harfin min wa bi kulli suratin min al-Qur'an salamah. Jadi kita baca Quran tiap-tiap surah itu mendapat keselamatan daripada Allah. Wa bi kulli juz'in min al-Qur'an, dan tiap-tiap juz' yang kita baca itu mendapat jazaah, yaitu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara doa yang diajarkan dalam kitab Durratun Nasir. Durratun Nasir. Allahumma ja'alni bi kulli harfin min al-Qur'an halawa wa bi kulli kalimatin min al-Qur'an karama wa bi kulli ayatin min al-Qur'an sa'ada. Jadi bila kita baca ayat-ayat dalam Quran, mendapatkan kebahagiaan bukan hanya setakat di dunia, bahkan mendapat kebahagiaan di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita sama sekali. Dan yang ketiganya disuruhkan dengan dia akan suatu malaikat menyiksa akan di dalam kubur hingga hari kiamat. Kata setengah ulama, disuruhkan Allah Ta'ala atas dalam kubur ini satu ular yang besar, nama ular itu Syuja'ul Aqrab. Maka mereka yang tak solat ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya malaikat ini seksa sehingga berlakunya kiamat. Mana paham? Sebab solat ini adalah merupakan satu keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwahyukan Allah oleh Allah dan diperintahkan secara terus menerus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu mereka yang mensia-siakannya, maka ia mendapat kesesaan yang begitu pelik sehinggalah hingga hari kiamat. Dan ada satu riwayat kata akan diseksakan dia dengan satu binatang yang dinamakan Syuja'ul Aqrab. Yusallatu alaihi fi qabrihi su'ban. Ada satu ular ismuhu Syuja'ul Aqrab. Syuja'ul Aqrab itu ular. Aqrab ni mana dia potak. Ular ni khas kepada orang yang tidak semayang. Dan ada satu riwayat iaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Dan banyaklah cerita-cerita pelik yang berlaku. Ada orang nampak, ada orang tak nampak. Memang ada nampak ular betul. Memang nampak ular betul. Dan tak ada rupa ular macam tu. Tapi orang nampak itu yang betul. Ada orang nampak. Saya di tapping dulu. Memang betul tu. Memang keluar ketika nak di tanah. Memang. Ini Allah tunjukkan. Ada di antara kubur yang cantik dan bercahaya. Dulu saya duduk di Radamai. Dia pakcik itu. Dia memang tidur di masjid di Radamai. Dia orang biar. Katanya abang, ini bawa mayat ini selalu. Di tanam jenazah ini. Ada pernah benda-benda pelik berlaku. Ada ustaz. Kalau dia berdua engkau, saya pun cakap. Kau diam. Nak kecampak kau. Dia cakap begitu, dia kata, ada aku nak bawa kau, langsung aku campak kau, kodan kau. Dia kata, betul, kita nak bawa jauh-jauh, dia kata, surah-surah. Dia kata, dia tak ada selama, tak ada betul, apa semua. Dia kata, bawa jauh-jauh, sangat pun bergerak juga. Aku warning dia. Campak kau, kau tahu. Cerita kan sikit, saya kata, pengalaman menanam jenazah. Dia cerita dia, dia kata, ustaz, saya satu hari kata, tanam jenazah ni memang cahaya. So, memang cahaya. Dia kata, nak berada. Ke mana berada. Kita memang bercahaya. Dia kata, memang cahaya. Dan seolah-olah diperluaskan pada Allah. Saya pun cari riwayat hidup orang meninggal. Dia kata, apa amalan orang? Dia kata, orang pun cerita, dia ni ahli zikr. Zikir.
ni anak buah pun kata ustaz suruh, ustaz sebab apa ustaz tak mau sembahyang Jumaat, sebab imam di masjid takbiratul ihram tak sampai ke langit. Inilah yang disebut oleh al-Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Dalam bab Minhajul Abidin ini menguraikan akabat, iaitu akabat ini diambil kalimah Allah yang mendaki gunung. Jadi banyak menghadapi banyak tribulasi, banyak halangan. Itulah dalam dunia ini. Ada di antara orang alim yang terpedaya. Jadi Imam Ghazali kata, aku pergi balik bertemu dengan orang yang dianggap karam. Yang dianggap karam di Bukit Tian. Ini bukan Bukit Tian. Iaitu di Bukit Jabal Qubais. Dia kata di Jabal Qubais. Jadi aku, dia kata, saya pun bertemu. Kenapa tak mau semangat jemaah dekat Masjidil Haram? Terus dia kata, membersihkan hati itu lebih baik daripada bergaul dengan manusia. Maka aku berhujah Rasulullah SAW juga semayang berjemaah. Maka apabila tiga kali dia tak semayang jemaah, Imam Ghazali kata, sesungguhnya kamu tertipu dengan siapa. Mari disebut dalam kitab Minhajul Abidin di Imam Ghazali rahimahullah. Begitu juga Imam Abu Yazid Al-Bustani rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang terkenal. Imam Abu Yazid Al-Bustani, ketika mana dia sedang duduk dan melunjurkan kaki. Melunjurkan kaki. Bila dia melunjurkan kaki, kemudian terdengar satu suara. Adakah begini kamu duduk di hadapan raja segala raja? Maka kemana kamu berhadapan dengan raja di dunia? Maka aku pun sedar. Mana kalau kita ni berhadapan dengan Allah, ada orang pergi Mekah, diikut dengan orang Arab, sambil baca Quran, kaki melunjuk ke kiblat, tak Quran dia. Ini tak ada. Depan tu Ka'bah. Ka'bah Allah al-Musharrafah. Maka kata Abu Yazid al-Bustami rahimahullah ta'ala. Abu Yazid kata, semenjak hari itu, selama 30 tahun aku tidak pernah, tidak akan membaca Quran, berzikir, melainkan aku membersihkan mulutku dan berwudu. Begitu. Kadang bersihkan mulut daripada perkara yang tidak baik. Satu hari Imam Abu Yazid Al-Bustani rahimahullah ta'ala diperkenalkan dengan seorang yang alim dan mempunyai karamah. Orang kata syekh itu alim. Saya pun pergilah jumpa dengan dia di dalam masjid, bersalam bersifat. Waktu nak keluar, maka aku tengok pelik pula kat syekh ni. Setiap orang Arab ni, dia suka kerak gitu. Dia ludah dekat dinding masjid. Dia kata, wali apa ni? Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami menyebut, sesungguhnya wali Allah akan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh meludah dalam masjid disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pula dia usah-usah kepada wali-wali di kumi itu dicuikkan air kat dinding masjid. Ini lagi kuada. Ini bukan tu wali nama dia. Orang kata ustaz tu hebat apa semua. Apa dia kata? Aku tengok tak hidup ni. Tak hidup. Atau kau semuanya jemaah di sana kita tarik sejadah. Tak apa. Allah Akbar. Mengotorkan masjid pun haram. Haram. Al-Imam Sarkashi telah mengarang satu kitab Ahkamul Masajid. Al-Imam Sarkashi seorang ulama yang terkenal masalah Al-Imam Syafi'i. Imam Sarkashi bahas panjang dalam bab masjid dan surau. Saya dimaklumi sekali orang pun tanya hukum buat surau ni dalam surau. Hukum dalam masjid Imam Syafi'i. Masjid Imam Syafi'i. Ni kakak-kakak semua semayang belakang ni. Bila nak semayang dia tutup. Masjid Imam Syafi'i tak sampai. Sebab dia surau. Sebab dia surau. Kita ni akan apa mengaji buka. Oh, dia kata ustaz kalau mengaji tak tengok muka ustaz tak apa. Buat semuanya dia tutup buka. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sitar al-murkha, tirai yang dirabuhkan, maka telah memutuskan saya. Maka mana cara ni hendaklah dibuka sedikit yang boleh lalu ke mazhab Imam Syafi'i. Dan mazhab Imam Syafi'i juga surau, kalau ini surau dua tingkat, jadi tangga tidak boleh
hadis kita ada empat. Abu Hurairah ada lupa, susah nak lupa. Ini susah nak lupa, cuma ada apa. Jadi, kaum ibu ataupun muslimat yang semayang di tingkat atas, tapi tangga di belakang, maka dikira terputus. Walaupun ada dapat imam, mazhab imam syafi'i. Ini termaktub yang saya baca kitab di Muslim Khotob. Surah Islam. Surah Islam. Kitab masalah imam dan makmum, dia huraib gitu lah. Ini dalam mazhab imam syafi'i. Tetapi hukum fiqah ini dia ubah dalam keadaan. Ubah dalam keadaan. La yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril asma. Maka tidak dibantah berubah hukum dan sumpah masa. Maka kita kena tengok dalam keadaan sekarang. Dalam keadaan sekarang. Sebab rumputan berapa surau-surau telah hantar kepada jabatan mufti untuk diberikan fatwa. Boleh ke tak boleh semua. Berikut tuan pandangan yang kedua di kalangan masa Al-Imam Syafi'i. Dia kata cukuplah boleh dilihat. Cukuplah boleh dilihat. Ini surau. Surau kalau ada pun pasti tak kot. Masih kalau kita pintu kan. Ini surau. Surau jadi contohnya ada kakak ni, kita buka kan. Ada kata Ustaz Syukuri kata, buka dia buka. Tengah semayang, datang pula. Jemaah perempuan, dia pula dia buka-buka. Dia pun tutup. Nanti orang nak pakai telekong apa semua pun. Dia tutup. Kakak-kakak yang dalam tengah semayang, janganlah rasa susah hati. Hei, orang buka, buka dia tutup. Jangan biarkan. Semayang kita tetap pikirkan setahun. Ini memakai satu kaedah. Yuktafaru fil sawari la yuktafaru fil awali. Tidak diberikan kemaafan pada permulaan, tapi diberikan kemaafan pada pertengahan. Pada mula-mula semayang, kita buka. Tapi tengah semayang, datang angin bertiup begitu kencang, tertutup pintu. Kita mula buka pintu, dia tutup, semayang kita sah. Ini dalam mazhab Indonesia. Walau bagaimanapun ada pandangan yang kedua di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, yang disebut oleh Syekh Abu Khair Al-Imrani dalam kitab Al-Bayan, boleh dilihat, boleh dilihat. Maka boleh dilihat, sekarang kita nampaklah pergerakan. Kerana ikut mazhab Imam Syafi'i ini diketat, mesti ada dinamakan rabi, pengikat dia. Gitu. Mesti nampak. Hatta dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita semayang di raya ataupun semayang di kawasan yang lapang, ni lelaki, orang perempuan, kemudian kita pun buat sah di belakang perempuan. Kata-kata semayang terawih atau semayang air. Semayang kita tak sah. Sebab kita berpandu kepada perempuan di hadapan. Maka semayang kita tak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi untuk mengharmoniskan pandangan, adalah lebih baik dibuka. Lah. Tetapi kalau lah tertutup, contohnya tirai yang memang dah siap dah, dan boleh dilihat pun cukup. Dilihat pergerakan ini, maka dikirakan sah ikut pandangan Al-Imam Abu Khair Al-Imrani dalam kita Al-Bayan. Tetapi di sana ada pandangan Imam Malik yang lebih terpukul. Sebab itu kalau kita pergi Mekah, kita pergi sewa hotel yang berhampiran dengan Masjid Al-Haram. Jadi kita tengok setengah ini semayang dalam surau. Jadi surau ini dia lapang dan nampak luas semayang dalam di dataran ataupun di Masjid Al-Haram. Pada ni Imam Malik semayang besar. Kerana dia masih dengar pergerakan imam. Tapi kalau tak dengar pergerakan imam, maka tak sah. Tak sah. Sebab saya ada pengalaman juga, tiba-tiba tak dengar belakang. Semayang dekat bin Daud. Bila kita semayang, bila azan, dah tak boleh turun. Terutama kalau musim orang ramai. Bulan-bulan Ramadan dan semua. Jadi nak turun tak boleh, tiba-tiba tengah semayang, tak dengar langsung. Bila tidak dengar langsung, orang pun tak tahu. Dah pun tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika itu, semayang kita dikirakan terputus. Tidak sah untuk dikirakan mazhab. Di kalangan mazhab Maliki. Jadi kita ni nak pakai mazhab ni adalah lebih baik dalam mazhab Syafi'i ini. Kalau boleh dibuka, kita buka. Buka ni kadar yang boleh lalu semua. Tetapi kalau lah susah nak contohnya, nak diubah suarakan, maka pasti
pastikan pergerakan diketahui dan dapat dilihat. Tapi ada di antara kitab-kitab yang begitu sering dalam mazhab Imam Syafi'i, di antara kitab Usyahul Akhra, sama pengarang kitab yang terkenal yaitu Maqam Badrai, begitu juga karangan guru saya yaitu Datuk Saleh Ahmad telah mengarang satu kitab yaitu Salat Terjemah. Yang buat istilah Datuk Saleh Ahmad mengarang berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i, beliau telah mendetailkan begitu panjang di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i bagaimana kedudukan shaf di dalam surau yang bukan pasti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nanti kita akan sentuh sedikit berkaitan tentang semayang berjemaah. Sebab semayang berjemaah ini panjang Allah. Adakah ruang dia boleh jadi mula-mula dia muafid bertukar jadi pasukan? Mula dia muafid. Orang yang muafid ialah orang yang berkesempatan baca fatihah bersama imam. Itu muafid. Walaupun dia tak rakaat keempat pada semayang qada isyak, dia muafid sebab dia sempat baca fatihah sama imam. Tapi selalu dekat Malaysia ni, dia tak sebut muafid. Ustaz, saya masuk. Macam mana hukum? Dia bertanya rakaat berapa? Sempat baca fatihah? Dah, saya rakaat ketiga. Ya, soalan saya sempat kepada Fatihah. Sempat, tapi saya masbuk. Ini kepahaman orang Malaysia. Masbuk ialah orang yang tidak berkesempatan membaca Fatihah bersama imam sekalipun rakaat. Maka diberikan kelonggaran bagi mereka yang dinamakan khilqiyah. Asal kejadian. Asal kejadian ini memang dia orang yang masbuk. Kalau tanya apa kata jalan Islam, dia mau masuk. Kalau dia macam-macam, pelan-pelan. Imam dah rakam, dia tidak rakam. Ha. Dia tak habis. Imam iktidal, dia pun belum iktidal. Dia tak habis lagi. Imam sujud, dia masih lagi tak habis. Dia diberikan kelonggaran sampai 3 rukun panjang. Maka kedudukan asatul muafiq. Tapi dia ni jenis khilqiyah. Memang orang jenis itu. Ataupun jenis orang yang was-was, yang persangatan. Kelami hukum sampai pasang baju. Sebab saya terpaksa tukar. Walaupun dia ada doa, dia tak berhilang. Anak murid Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, dia tak berhilang. Allah, Allah, Allah. Dia ada setengah tu bersilap-silap dia tu. Ada anak murid saya sampai dia kan dia buat tu. Ustaz dia kata memang tak boleh. Ustaz dia, Allah, dia pula Allah. Orang lalu tadi saya, Ustaz, tengok tu boleh. Saya kata memang saya tahu. Dia pernah jumpa dengan saya. Dia bagi doa dah kat dia. Tak boleh. Allah tidak izinkan lagi. Diajarkan oleh Imam Abu Hasan As-Sazuli, Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al, sebanyak 7 kali. Kemudian dipegang dada, dibaca iyyashak yuzhibkum wa yati bikhalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Maka dibaca ayat tersebut sebanyak 7 kali. Alhamdulillah, anak murid dia kata iyyashak yuzhibkum, jika dikehendaki oleh Allah yuzhibkum, maka Allah hilangkan wa yati dan Allah datangkan selepas itu yang lebih baik lagi. Wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz, Allah tidak payah dan tidak payah bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan. Jadi tidak clearkan oleh Allah, tidak. Tapi hamba Allah tidak baca ayat tadi. Wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Tapi tak boleh juga, maka diberikan perubahan. Asalnya ia muafiq. Tetapi, naik rakaat kedua dia jadi masbuk. Rakaat kedua dia jadi masbuk. Bila dia sampai naik rakaat, tiba-tiba sunyi. Imam pun rukuk. Allahu Akbar. Nak baca Fatihah pun nak rukuk. Maka ketika itu tak boleh baca Fatihah. Kalau dia berdiri baca Fatihah, dia tak mau rukuk sama imam, maka batal sembahyang. Karena dia sudah tertinggal 4 rukun panjang. Maka ketika itu bertukar daripada muafiq menjadi masbuk. Jadi kepada pakcik-pakcik yang tak mau sembahyang berjemaah, dia kata bukan pakcik tak mau sembahyang, Ustaz, dia kata. Oh.
semayang memang lambat, dia kata, tak percaya bertanya makji. Makji ni memang jenis lambat. Jadi kalau semayang pun Allah dia lambat. Kata kita makcik, saya ajar kan, tiga rukun panjang makcik boleh tertinggal. Naik rakaat nanti jadi masbuk. Ikut satu imam, naik rakaat ketiga jadi muwahhid balik. Naik rakaat keempat jadi masbuk. Oh, dah kata senang gitu. Oh, dah kata senang gitu nak. Sebenarnya hari ini pakcik akan semayang. Pakcik akan semayang. Ini kalau kita ada ilmu dalam bab mengenai hukum fiqh ini, maka kita tidak akan jadi susah. Jadi kita jadi susah ini kerana kita tak tahu di sudut, di sudut hukum. Kita sama sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Maka dia kata akan diseksakan dalam kubur itu, iaitu syuja' al-aqrab, matanya daripada api neraka dan kukunya setengah daripada besi, panjangnya tidak satu kuku, setengahnya daripada perjalanan satu hari, satu hari ini dalam alam akhirat. Ini panjang insyaAllah kita akan bahas pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan pertemuan yang ringkas ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada isya, kita semua pada isya, kita semua hajat dan juga seluruhnya membaca surah Yasin dan doakan anak-anak kita yang mengambil kesan berjaya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah آخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه